Balik lagi di Kalong Show dan masih tentang Indonesian Idol Showcase. Dan di video ini saya ingin meriak suaranya Anggi Marito, ya, adik saya, sama-sama Simanjuntak. Di sini dia menyanyikan lagu sang legenda yaitu Chrisye, Kala Cinta Menggoda. Lagu ini tuh kayaknya gampang, ya, tapi sebenarnya membutuhkan nafas yang kuat. Jadi kalau nafas perokok kayak saya susah, ya. Saya belum lihat versinya Anggi seperti apa di showcase ini. Saya berharap banget Anggi mampu menaklukkan lagu ini, ya. Saya mohon maaf sebelumnya untuk teman-teman. Kalau di sini ada watermark, saya tambahin di videonya untuk mencegah copyright. Copyright kenapa? Supaya video saya nggak diblok. Kalau diblok, teman-teman tidak bisa menikmati video saya. Jadi kita dengerin aja kayak lagi di mobil aja, ya. Gak usah lama-lama, langsung kita denger Anggi Marito. Yuks. Oke, di verse awal sepertinya ada sedikit improvisasi, ya. Cuman saya kaget aja dengarnya gitu, ya. Pas di refrain, Anggi ini mampu relax, ya. Memang lagu ini diharapkan seperti itu, ya. Kalau orang nyanyi lagunya Chrisye yang Kala Cinta Menggoda atau lagu yang judulnya Cinta, kalau si penyanyi sendiri nervous, ya, kayaknya bakal ngancurin lagu itu. Tapi di sini saya mendengar Anggi, ya, dia gak nervous sama sekali. Jadi lagu ini terdengar sangat nikmat. Maaf. Nah, ya kan? Apalagi aku juga ada pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani, ku tak mampu menghindari gejolak cinta ini. Maka maafkan jika ku mencintaimu, atau biarkan ku mengharap kau sayang padaku. Maka maafkan jika Oke, menurut saya ini salah satu penampilan yang terbaik, ya. Semenjak dari lagunya Hurt yang dinyanyikan sama Anggi, kayaknya grafiknya itu naik terus, ya. Dan lagu ini gampang-gampang susah. Dan Anggi mampu menaklukkan lagu ini. Dia begitu rileks menyanyikan lagu ini, dia begitu nyantai sehingga saya yang mendengar, kita semua yang mendengar kayaknya ikut tergoda, Kala Cinta Menggoda, kan. Ikut tergoda cintanya, ya. Ada sesuatu yang menarik, ya, mengenai Anggi di acara saya ini, ya. Di acara saya ini, semenjak saya reaction audisi pertamanya, itu tuh gak cuman 10 orang yang sudah menjagokan dia untuk jadi pemenang, bahkan, ya. Lebih dari 10 orang di komen saya itu sudah menjagokan dia untuk jadi pemenang.
sempat saya nggak yakin ya di eliminasi pertama dan kedua. Kayaknya kurang gimana gitu ya. Tapi pas eliminasi ketiga dan showcase ini, saya kayaknya yakin lagi nih. Kayaknya ramalan paranormal dadakan yang komen di YouTube saya, kayaknya bisa jadi benar. Mungkin dia bisa jadi menang. Tapi minimal spektakuler dulu deh ya. Ini lihat penampilannya, dia begitu rileks, dia sudah menguasai panggung, dia menguasai lagunya yang paling penting. Dia menang banget ya. Oke, di video berikutnya ada Joy. Ini juga kuda hitam ya, bisa dibilang ya, orang yang awal di audisi pertama itu nggak disangka-sangka, ternyata pas di eliminasi gila ini. Tapi di next video, stay kalong.